Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para bapak, para ibu, para pemirsa yang kami hormati, begitu besar nikmat Allah yang telah kita rasakan. Allah memberikan nikmat yang luar biasa, yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini bagaimana kita mensikapi sebagai orang Islam, orang iman, orang yang dipilih oleh Allah untuk selalu qanaah, menerima pemberian dari Allah dan ridho atas hasil yang kita dapatkan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hal-hal yang menjadikan hati kita bisa qanaah, menerima atas semua peparing Allah, nikmat Allah. Ada 6 poin, Bapak Ibu. Nomor 1 adalah berusaha meningkatkan iman kepada Allah dengan cara beramal solih, agar hati kita selalu qanaah, menerima atas pemberian Allah, yakni dengan meningkatkan amal solih kita. Karena orang iman dengan beramal kebajikan adalah satu rangkaian yang gak bisa dipisahkan. Dan itu Allah selalu menggandengkan antara innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal solih baginya adalah pahala yang tidak ada batas. Sehingga dengan kita selalu meningkatkan amal kebaikan kita, baik dalam ibadah yang mahdoh maupun ghairu mahdoh, maka hati kita akan selalu menerima, mensyukuri atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati, yang kedua adalah bersabar di saat menerima musibah. Karena itu adalah lika-liku dalam kehidupan. Allah berfirman, wa balawnahum bisyai'im walanabluwannahum bisyai'im min khaufi wal ju'i wa naqsi min amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan memberi cobaan kepada mereka dengan sesuatu. Minal khaufi wal ju', rasa takut. Khauf wal ju' dan rasa lapar. Wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan dari dirinya, sakit-sakitan, kekurangan dari hartanya, kekurangan dari buah-buahan, mungkin hasilnya tidak panen. Tapi Allah memberi kabar gembira. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatum mir rabbim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar adalah orang-orang yang ketika mereka mendapatkan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
kami adalah milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu, tentunya kenikmatan di dunia ini adalah terbatas. Dan bila mana kita bisa menerima pemberian dari Allah, apapun yang terjadi pada diri kita, kita bisa menerima dengan baik. Ketiga, tidak berlebih-lebihan dan sibuk mencari harta, sehingga melupakan kewajiban beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, memang dunia ini dicari. Memang dunia ini adalah tempat di mana kita bercocok tanam untuk akhirat. Ad-dunya mazru'atu lil akhirah. Dunia adalah tempat menanam untuk akhirat. Tapi kita enggak boleh berlebih-lebihan dalam mencari harta. Harus kita sempatkan diri kita dalam ibadah kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya bani Adam, tafarrau li ibadati amla sadaka ghinan wa asudda faqraka. Wa illam taf'al malatu sadaka syulan wa lam asudda faqraka." Wahai anak Adam, tafarrau, sempatkanlah dirimu untuk ibadah kepadaku. Jangan hanya mencari dunia-dunia. Sempatkan untuk ibadah kepadaku. Maka hatimu aku penuhi dengan kekayaan dan aku tutup kefakiran. Manakala kalian, wahai anak Adam, tidak bisa menyempatkan, melonggarkan waktumu, dirimu untuk ibadah kepadaku, amlak sodaka syulan walam asudda fakrokan. Hatimu aku penuhi dengan kesibukan dan aku tidak akan menutup kefakiranmu. Bapak Ibu, mungkin di kota-kota metropolitan seperti Jakarta ada istilah P14, Bapak Ibu. P14 itu pagi-pagi pergi, penuh pekerjaan. Pulang petang, pinggang pegal, pikiran pusing, penghasilan pas-pasan. Kalau kita tidak menyempatkan ibadah kepada Allah, kapan lagi waktunya? Janganlah kita berlebih-lebihan dalam mencari harta. Harta dicari boleh, tapi waktunya ibadah, ibadah. Dalam bahasa Jawa mengatakan, nrimo ing pandum. Jangan seperti istilah ojo ongso ongso koyo cacing nguntal klopo, ora sido kontal malah bongko. Apa artinya? Ojo ongso ongso, jangan terlalu ngoyo mencari harta. Ibaratnya seperti cacing. Cacing itu kemauannya, hendaknya ingin menelan kelopo, kelapa. Mulutnya cacing itu kayak apa sih? Seberapa besar? Sedangkan kelapa itu besar. Dia mau menelan kelapa itu, enggak jadi tertelan. Akhirnya bongko, mati karena kena gelundung, kena gelincirnya kelapa itu. Loh, ini peribahasa di mana kita harus bisa menerima dan pandai-pandai mensyukuri sehingga kita bisa menerima pemberian dari Allah. Baik Bapak Ibu, para pemirsa. Yang nomor 4 adalah menghilangkan sifat tamak terhadap harta. Sehingga nantinya akan merugikan dirinya sendiri. Orang lain juga akan dirugikan oleh dirinya karena dia terlalu tamak rakus dalam mencari harta dan juga dirinya akan rugi. Dan itu memang sifat manusia.
Lau anna li ibni Adam watiyani mimmalin labtago watiyan salisan wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Andaikan anak Adam punya dua jurang harta, pasti dia akan mencari jurang yang ketiga. Itu sifat anak Adam. Dan tidak akan memenuhi perut anak Adam kecuali turab, tanah, mati. Kalau sudah mati, dia akan terkubur, hartanya terkubur, dirinya terkubur. Ya, dia tidak akan mencari harta lagi. Yang kelima, tidak putus asa. Dan menerima ketentuan meskipun belum berhasil. Jadi kita gak boleh pesimis. Namanya kona'ah itu tetap ada upaya, ada usaha. Gak boleh kita ini putus asa. Dan itu dilarang oleh Allah. Allah berfirman, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kufur. Tetap dicari, gak boleh putus asa. Namanya kona'ah itu tetap berupaya, tetap berusaha, gak boleh pesimis. Harus semangat. Yang terakhir Bapak Ibu, merasa puas dan menerima ketentuan dari Allah dengan selalu mensyukuri nikmat yang diterima. Selalu mensyukuri nikmat yang diterima, maka akan menjadi orang yang bersyukur. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar, kepada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, kun qani'an, jadilah kamu orang yang menerima. Takun ashkarun nas, jadilah kamu itu orang yang menerima koni. Takun ashkarun nas, maka kamu akan menjadi orang yang lebih bersyukurnya manusia. Jadi Bapak Ibu para pemirsa, kona'ah adalah sikap. Bagaimana kita bisa menerima atas semua nikmat dari Allah dan ridho atas apa yang kita dapatkan. Demikian Bapak Ibu para pemirsa yang bisa saya sampaikan, ada kekurangannya, kekhilafannya, tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.